Alhamdulillah, hari ini saya membawa semua staf daripada pejabat saya di Pejabat Timbalan Speaker Dewan Rakyat bersekali dengan di mana ada agensi-agensi yang membantu saya dalam pergerakan saya seperti Angkatan Pertahanan Awam, kemudian ada kumpulan daripada anak-anak yatim. Maka mereka yang telah membantu saya selama ini, saya dah bersama di Dewan Rakyat selama 4 tahun. Jadi mereka saya kumpulkan untuk bersilaturahim dengan mereka dan teruskan perjuangan untuk kita memartabatkan khususnya Dewan Parlimen Malaysia, Dewan Rakyat itu sendiri. Jadi saya rasa syukur Alhamdulillah dapat bertemu. Bila saya berada di atas setiap, rupanya banyak lagi agensi-agensi kerajaan yang lain saya jumpa. Lembaga Rahsia Dalam Negeri, kemudian daripada immigration dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah objektif pada malam ini telah dapat saya capai dan semoga insyaAllah masing-masing dapat merapatkan lagi kekeluargaan walaupun dalam agensi yang berbeza. Bila saya berada sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat, maka saya dapat mengetahui pelbagai kementerian-kementerian dan juga agensi mereka. Contohnya, pada tengah hari tadi, saya telah menyantungi dua mangsa kebakaran di Titi Wangsa. Jadi di situ rukun tetangga datang, kemudian persatuan penduduk pun ada dan APM pun bersama saya sekali. Contohnya bila saya jumpa dengan immigration tadi, maka kita membantu mereka, siapa yang ada permasalahan mungkin kita boleh rapatkan lagi supaya mereka memahami antara agensi ini dapat menyelesaikan apa jua masalah yang mereka ada. Tambahan pula di hari baik bulan baik bulan Ramadan ini, kita mempunyai satu matlamat yang baik untuk mempertingkatkan diri kita sini masing-masing. Alhamdulillah. Di peringkat pimpinan, ya, kita sebagai pembuat dasar contohnya parlimen, mungkin level peringkat yang kita ada mungkin di peringkat tertinggi. Jadi bila ada peluang seperti ini berinteraksi dengan mereka, pelbagai peringkat yang ada, mungkin daripada agensi tersebut ada kerani, mungkin ada setiausaha bahagian, ketua bahagian. Jadi di sinilah, ya, secara tak rasminya mereka dapat memahami antara satu sama lain. Bila duduk di semeja, maka dia akan bercerita permasalahan masing-masing juga dan secara santai. Dan itulah, maka bila kita balik semula officially sebagai rasmi dalam office, kita dapat menyelesaikan masalah mereka. Dan saya bila dengar MP-MP berbahar berbincang, kita boleh dapat menyelami sebenarnya MP-MP tersebut harus turun padang dan melihat apa yang berada di bawah sana. Kita ada 27 kementerian, begitu besar sekali. Jadi ini satu usaha yang baik sempena bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Dan saya nak ucap terima kasih kepada kumpulan Rabani juga yang menceriakan lagi suasana pada malam ini. Dan Alhamdulillah, mungkin kita boleh buat ulangan pada tahun-tahun yang akan datang. Lagipun 2 tahun lepas memang COVID-19 kita tak boleh buat perkara ini. Tapi kali ini syukur Alhamdulillah kita telah dibolehkan untuk kita bersama-sama menyambut iftar seperti ini. Alhamdulillah. Okay.